about that is that it speaks to people. Lembab pas pagi hari. And recently I'm using MV Green product and I found out this suit me well. By the way, ini aku benar-benar honest review sama aku udah pakai di diri aku, makanya aku komenin ke kalian. Ini produk kayak benar-benar bagus banget sih. Aku nggak ngerti kenapa produk ini cocok sama aku, tapi bener-bener bikin kulit aku tuh sehat dan cerah gitu loh. Padahal aku tuh sekarang sering banget begadang sama kerjain tugas, liat laptop terus, dan aku udah jarang banget maskeran. Tadi pagi itu aku cuci muka pakai ini. Produk yang paling aku rekomenin ke kalian, yang wajib banget kalian punya untuk sekolah. Ini dua, wajib banget. Satu sekolah sama aku. What? Aku kirain di komplek rumahku tuh gak ada yang satu sekolah sama aku. Terus dia ke sekolah naik apa dong? Because of today is my last day of school, I mean study. Karena nanti hari-hari selanjutnya udah bakal ujian terus, gak ada belajar lagi. Hari ini terakhir. Sesi pertama aku gak belajar. Sesi 2, 3, 4 aku belajar. Jadi aku cuma bawa 3 mapel. Aku udah telat banget, lambat banget. 9 menit lagi aku udah mau masuk. Ini yang kemarin itu bukan sih? Iya. Yang sisa aku aja. Jangan buat di meja aku guys, tumpah kena baju. Hari ini disuratnya cuma sekali. Hari ini hari apa Jan? Hari terakhir.
So today, so guys, teman to vlog. Jadi gue itu sekarang lagi di sekolah. Crazy. Fuck mata. Jadi guys, kita sekarang udah balik sekolah. Udah balik sekolah tuh jam 2 kami hari ini. Terus hari ini kami mau kerjain tugas untuk Beindo bikin berita dan butuh green screen. Kita tadi pergi beli green screen, cuma aku lupa record. Ini tugas harus seperti ini. Biar nilai bagus. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi dengan saya Eli Marcelina yang akan membawakan berita virus corona. Hey guys, akhirnya tugas kita sudah selesai dan ini mau OTW balik ke rumahku. Kami benar-benar capek karena banyak tugas. Terus minggu depan ada ujian lagi. Ujiannya sampai intinya hari ini last day belajar di kelas 12. Yeay. Lalu udah mulai ujian blam. Sampai otak kalian, enggak sih, sampai otak kami mau meledak. Semoga kalian 12 juga ini ya, jangan stres karena yang coming soon 12. Iya ya. Maksudnya yang mau UN atau mereka enggak ada UN lagi ya. Iya, enak kali kalian yang enggak UN ya, is enaknya. Tapi tugas tapi kalian katanya susah. Kata UN. Merisa udah mau stres. Tadi kita ke apa? Cari dokter. Ke apotek 2, enggak mau mereka diwawancara. Ditolak. Terus akhirnya kita cari dokter praktek gitu. Mamamu lo Taikang. Taikang dia sama tetangga. Next superstar with Wiss. Our apa interview. Okay, baik. Jadi saya akan mewawancarakan rumah ini yang baru renovasi katanya. Yang tingkatnya mungkin ada sampai 18 10. Menuju langit, oh, menuju langit. Lantai, kayak Dubai, Dubai. Iya, Dubai. Lift jalan. Iya, ada lift dan ada kolam renang. Mari kita survei sama-sama. Lebay kali. Kepada Ibu Jesse, saya persilakan untuk menjelaskan rumahnya. Saya dengar-dengar kok katanya rumah Ibu ada kolam renang yang sangat gede. Tidak, ini hanya ngeprank. Dan kolam renangnya hanya ini apa ya? Ini namanya kolam renang ya? Yang ada kayak gini ya. Sangat cukup menarik. Dan saya dengar juga Ibu ada pelihara ayam mas. Ayam tua iya. Ini dia. Tinggal memberi uang. Jadi makanannya itu uang tiap hari. Kasih dia koin. Kasih dia 3.000 suka-suka dia makan apa ya? Cenderihir. Cenderihir. Oh, sekolah kasih Denny pakai. Iya. Anjay. Oh my god. Nana. So guys, akhirnya hari ini setelah semua kegiatan selesai. Jadi aku udah habis mandi, udah cuci muka. Aku tadi cuci muka tuh pakai ini juga sama kayak pagi. I'm gonna scrub my face menggunakan produknya MV Green. Kulit aku kasar banget, sekarang jauh lebih halus dan lembut.
sebenarnya kantong mataku tuh keturunan, emang keturunan. Aku suka tempatnya karena dia bikin gampang untuk mencet keluarnya. Dan usually itu aku cuma pakai segini doang sebelum tidur. Like, oh my, udah cycle. Ini tuh harus diratain sampai dia meresap. Kira aku semprot lagi. Okay, thank you for watching this video. Don't forget to like and comment and subscribe. Well, thank you for watching. I hope this video useful for you all, and I hope you guys like it. So, bye. Bye-bye.